Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid yang berada di luar sana? Diharapkan semuanya sihat, insyaAllah. Murid-murid yang dihormati sekalian, cuba jelaskan apakah cita-cita kita pada masa akan datang? Dan apakah kerjaya yang kita akan pilih apabila dewasa nanti? Mengapa kita perlu mempunyai kerjaya dan bekerja? Ya, kita perlu bekerja kerana ia merupakan tuntutan dalam Islam dan ia merupakan salah satu ibadah jika kita lakukan dan ikhlas dan inginkan keberkatan. Kita sama-sama melihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk hari ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya, di akhir pembelajaran nanti kita dapat menterjemah hadis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menerangkan kelebihan bekerja dan keburukan meminta-minta. Yang seterusnya, objektif yang ketiga ialah kita dapat menyatakan dua di antara contoh-contoh pekerjaan mulia. Yang keempat, kita dapat menjelaskan dua kelebihan bekerja sendiri. Yang seterusnya, kita dapat menerangkan kelebihan berniaga beserta dalil. Yang seterusnya, objektif kita pada hari ini ialah kita dapat merangkan tiga di antara ciri-ciri usahawan yang berjaya. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat menjelaskan dua di antara pengajaran hadis. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kasbi afdal qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, rawahu At-Tabarani. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Jawab baginda, usaha seorang dengan tangannya dan semua jenis jual beli yang mabrur. Murid-murid yang saya hormati sekalian, orang yang rajin bekerja lebih baik daripada orang yang malas dan sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatabi ala zahrihi fayabi'uha fayakufu Allahu biha wajhu khairul lahu min ay yas'alan nas a'tuhu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Apakah maksudnya murid-murid? Maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda bahawa sesungguhnya seorang kamu pergi mengambil seutas tali, kemudian mengikat sebekas kayu api, lalu menjual hingga dengan sebab itu dia dapat memelihara harga dirinya. Lebih baik dia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka memberinya ataupun tidak, yakni mereka pergi meminta sedekah. Murid-murid, kita perlu tahu bahawa bekerja adalah satu ibadah dalam syariat Islam. Islam menuntut umatnya yang mampu supaya bekerja. Bekerja juga sering dikaitkan dengan keimanan seseorang. Orang yang beramal soleh ialah orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang rajin bekerja lebih baik daripada orang yang malas dan mengharapkan bantuan orang lain. Para ambiak juga bekerja di samping tugas-tugas kerasulan. Nabi Nuh AS contohnya. Nabi Nuh sebagai tukang kayu dan arkitek yang sangat andal. Beliau telah membina bahtera besar yang mampu mengharungi banjir yang dahsyat. Yang seterusnya ialah Nabi Daud AS. Nabi Daud seorang tukang besi yang hebat. Beliau mampu membuat baju besi dengan tangannya sahaja. Seterusnya,
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga bekerja. Baginda mahir berniaga dan terkenal sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Mengembala kambing untuk mencari kehidupannya sebelum menjadi rasul. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Mereka berjaya dalam pekerjaan masing-masing dan dipandang tinggi oleh kaumnya kerana berpegang dengan etika kerja yang dianjurkan oleh syariat, seperti bersungguh-sungguh. Mereka tekun bekerja, teliti dan mempunyai perancangan dalam bekerja. Mereka dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak contoh-contoh pekerjaan mulia yang terdapat di negara kita, seperti guru, polis, peguam, doktor dan sebagainya. Manakala bekerja seperti petani, nelayan, menternak haiwan dan bekerja sendiri juga adalah pekerjaan yang mulia kerana mereka mencari rezeki yang halal dan tidak meminta-minta daripada orang lain. Sebelum kita bincang lebih lanjut berkenaan pekerjaan yang mulia, saya ingin berkongsi sebuah cerita, iaitu kisah pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah ada seorang wanita kulit hitam yang bernama Ummu Mahjan. Dia selalu melapangkan masa untuk membersihkan masjid. Ummu Mahjan kemudiannya meninggal dunia dan dikebumikan. Selang beberapa hari apabila Rasulullah lalu di kuburnya, barulah dia khabarkan bahawa kubur tersebut ialah kubur Ummu Mahjan. Rasulullah menegur para sahabat yang tidak memaklumkan kepadanya tentang kematian Ummu Mahjan ini. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan solat jenazah di atas kuburnya. Sudah itu Rasulullah SAW menyeru Ummu Mahjan dari atas kuburnya. Sabda Rasulullah, "Assalamualaikum ya Ummu Mahjan. Pekerjaan apakah yang paling bernilai dalam amalanmu?" Rasulullah diam sejenak. Kemudian baginda bersabda, dia menjawab bahawa pekerjaan membersihkan masjid adalah pekerjaan yang paling bernilai di sisi Allah. Allah berkenan mendirikan rumah untuknya di syurga dan dia kini beristirahat di dalamnya. Seterusnya, murid-murid, faham tak apa yang kita pelajari hari ini? Kalau anda sudah faham, kita pergi ke isi yang seterusnya. Isi yang seterusnya ialah, apakah kelebihan bekerja? Kelebihan bekerja yang pertama ialah menghasilkan keluaran berguna untuk keperluan negara. Dengan bekerja, kita mampu membantu negara menghasilkan produk bagi memenuhi keperluan negara, tidak kira sama ada berbentuk makanan, barangan keperluan dan pertanian. Dan keduanya, dengan bekerja kita mampu meningkatkan taraf ekonomi seseorang hasil daripada pendapatan pekerjaannya. Dan pekerjaan yang kita lakukan mampu menjana pendapatan bagi menampung keperluan individu dan keluarga. Apatah lagi jika seorang lelaki itu seorang suami atau ketua keluarga, tanggungjawab mencari nafkah itu tertanggung di atas bahu suami bagi menyara keluarga. Bayangkan jika seorang yang malas dan tidak mahu bekerja, siapakah yang mahu memberi kita wang bagi meneruskan kelangsungan hidup? Dan yang ketiga, dengan bekerja kita dapat memenuhi masa dengan kegiatan berfaedah. Masa yang terluang dapat dimanfaatkan dengan bekerja dan mengelakkan daripada pembaziran waktu dalam kehidupan seharian. Seterusnya yang keempat, dengan bekerja kita dapat melihara maruah dan harga diri menggunakan tulang empat kerat yang ada pada kita ini untuk kita melakukan pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu dipandang hina oleh orang lain, namun ia lebih baik daripada kita pergi meminta-minta ataupun minta sedekah. Seterusnya yang kelima, dengan bekerja ia dapat meningkatkan taraf sosial sesebuah masyarakat. Pekerjaan mampu meningkatkan taraf hidup seseorang dan seterusnya mampu keluar daripada kepompong kemiskinan. Tak apa saja, nikmati Allah. Macam mana? Seronok tak belajar PKS? Ya, faham ke tidak? Mudah aja sebenarnya kita belajar PKS ni. InsyaAllah. Seterusnya berbelajar, kita pergi ke isi yang seterusnya. Apakah keburukan meminta-minta?
Keburukan meminta-minta yang pertama ialah ia akan merendahkan diri seseorang kerana meminta-minta ihsan daripada orang lain. Yang kedua, dengan meminta-minta ia akan menjadikan kita malas dan menghabiskan masa dengan tidak melakukan aktiviti yang berfaedah. Yang ketiga, kurang pendapatan yang boleh merendahkan taraf ekonomi seseorang. Yang keempat, mencemarkan imej bangsa di mata antarabangsa. Dan seterusnya yang terakhir, dengan meminta-minta ia akan membatutkan usaha-usaha kerajaan membangunkan negara. Para pelajar yang dimati Allah, pekerjaan yang mulia tidak semestinya berpendapatan besar, tapi ialah sebarang pekerjaan yang halal dan mengikut petunjuk syariat Islam. Menjadi guru, petani, nelayan ataupun penderi getah adalah pekerjaan yang mulia jika dilakukan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam hadis yang saya bacakan di awal pembelajaran tadi, Rasulullah menyebutkan dua contoh pekerjaan mulia yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat Islam, iaitu yang pertamanya ialah bekerja sendiri. Bekerja sendiri memang tinggi risikonya berbanding bekerja di bawah orang lain, kerana kita terpaksa merancang dan mengusahakannya sendiri. Melalui perancangan yang teliti dan usaha yang bersungguh-sungguh akan meningkatkan kuantiti dan kualiti produk yang dihasilkan dan mampu bersaing dalam dunia ekonomi global. Antara contoh bekerja sendiri adalah bertani. Pertanian adalah sektor yang mulia kerana ia menghasilkan keperluan makanan dalam sebuah negara. Selain daripada pertanian, terdapat banyak pekerjaan lain yang boleh dijalankan, seperti membuka firma guaman, menjalankan perusahaan sama ada kecil atau sederhana, membuka syarikat perunding cara dan lain-lain lagi. Di zaman ICT sekarang, wujudnya ramai pengusaha yang melakukan perniagaan secara online untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Yang seterusnya, murid-murid, pekerjaan kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas tadi ialah berniaga. Berniaga adalah pekerjaan yang diberkati dan memberi pulangan keuntungan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-jalibu marzuq al-muhtakiru mal'un. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menawarkan barang dalam perniagaan akan mendapat rezeki, manakala orang yang memburukkan barang akan dilaknati. Maknanya orang yang tidak amanah dalam berjual beli akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid yang dihormati sekalian, kita pindah pada isi yang seterusnya. Pekerjaan boleh dikategorikan kepada tiga jenis. Yang pertama, pekerjaan berkaitan agama. Pekerjaan yang berkaitan agama ini hanya boleh dilakukan oleh penganut agamanya saja. Seperti contoh pekerjaan yang berkaitan dengan agama Islam, hanya boleh dijawat oleh orang Muslim saja. Orang yang bukan Islam sudah pasti tidak boleh bekerja dalam bidang ini. Antara contoh pekerjaan yang berkait rapat dengan agama Islam adalah ustaz, contohnya ustazah, imam, bilal, mufti, guru tahfiz, pendakwah, pegawai agama dan yang sewaktu dengannya. Pekerjaan seperti ini bukan saja berkait rapat dengan agama Islam dan hal-hal ukhrawi, malah ia sebenarnya membawa imej agama Islam itu sendiri. Maka orang Islam yang memilih pekerjaan ini, mahu tidak mahu ataupun suka ataupun tidak, wajib menjadi baik, mematuhi peraturan agama dengan sempurna serta menjaga akhlak dan menunjukkan keberibadian yang mulia. Orang yang bekerja dalam bidang ini memang langsung tidak boleh jika tidak menutup aurat, tidak menjaga akhlak, mengeluarkan kata-kata kesat, memaki hamun sana sini, mencabul anak murid dan melakukan lain-lain keburukan. Bayangkan jika seorang ustazah mengajar di sekolah tidak memakai tudung contohnya, atau seorang ustaz memakai seluar pendek yang buka aurat, atau seorang imam
mengaku dan memperjuangkan gay contohnya. Atau seorang pengetua sekolah, tahfiz, ditangkap kerana melewat anak muridnya, mesti kita akan rasa marah dan jelek. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bekerja dalam bidang agama bukan saja tidak boleh diterima masyarakat, malah ia akan membawa kepada kemarahan umat Islam yang lain serta mengundang kebencian orang yang beragama lain, kerana secara tidak langsung ia telah mencelarkan imej agama Islam itu sendiri. Seterusnya, yang kedua ialah pekerjaan biasa yang tidak berkait dengan agama. Pekerjaan biasa yang tidak bersandar pada mana-mana agama adalah bebas dijawat oleh penganut semua agama. Orang Islam dan orang bukan Islam boleh melakukan kerja-kerja tersebut. Seperti contoh, guru, jurutera, doktor, polis, ahli politik, peniaga, pegawai kerajaan, pensyarah, arkitek, petani, nelayan, pemandu teksi, postman dan sebagainya. Pekerjaan yang biasa berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Malah, jika penjawatnya orang Islam tetapi dia tidak mengamalkan ajaran dan cara hidup Islam, seperti seorang doktor wanita tidak menutup aurat, seorang pensyarah tak rajin solat, seorang peniaga tak puasa dan sebagainya, secara teknikalnya ia masih boleh diterima dalam masyarakat walaupun ia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi orang Islam, asalkan pekerjaan ini tidak melanggar syariat, membawa kebaikan kepada masyarakat, mengekalkan kepatuhan pada ajaran agama Islam serta diniatkan ikhlas kerana Allah Taala, ia akan menjadi ibadah yang ada nilai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pekerjaan ini tidak berkait secara langsung pada agama, namun dari sudut agama dan nilai moral, penjawatnya masih dituntut untuk melakukan tugas dengan amanah, telus, cekap dan baik, tanpa ada sebarang unsur negatif dan salah laku seperti rasuah, pecah amanah, cuai, lalai dan sebagainya. Dan seterusnya, jika penjawat pekerjaan ini melakukan kesalahan, ia akan memberi impak yang sangat besar kepada pelaku, namun tidak memberi imej yang buruk pada agama pelaku kerana jenis pekerjaannya tidak terikat dan mewakili mana-mana agama. Seterusnya, pelajar, yang ketiga ialah pekerjaan berkaitan maksiat. Pekerjaan yang secara nyata dan terang berkaitan perkara-perkara maksiat dan haram di sisi agama adalah sangat dilarang untuk dikerjakan oleh Islam. Contohnya pelacur, GRO, pekerja kelab malam yang menjual arak, penjaga kasino, penjual nombor ekor, pekerja kilang arak, pekerjaan yang mewajibkan penjawatnya mendedahkan aurat serta berpakaian seksi dan menjolok mata dan sebagainya. Sebagai orang Islam, elakkan dan tinggalkan sama sekali untuk bekerja dalam bidang ini. Walaupun mereka cuba melakukan pekerjaan tersebut dengan mematuhi panduan agama, namun ia tetap salah dan haram. Contohnya, seorang perempuan yang bekerja di kelab malam yang menghidangkan arak tetapi memakai tudung dan dia menutup aurat, kita tidak akan rasa ianya masuk akal, kan? Banyak lagi pekerjaan lain yang lebih baik dan mulia yang kita boleh lakukan daripada melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan maksiat dan haram. Biarlah rezeki yang kita dapat sedikit di dunia, asalkan kita tidak muflis di akhirat kelak. Seterusnya, para pelajar, kita lihat pula apakah kelebihan berniaga dalam Islam. Antaranya yang pertama, membantu pengguna mendapatkan barang-barang keperluannya. Peniaga telah melaksanakan fardu kifayah di mana mereka mudahkan orang lain mendapat keperluan hidup dengan syarat perniagaan tersebut mestilah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, membantu peniaga memasarkan barangannya dan membantu pengeluar seperti pengilang untuk memasarkan produk keluarannya. Yang ketiga, menjadikan kehidupan lebih mudah, saling memenuhi keperluan antara satu sama lain, antara peniaga dan pembeli. Peniaga mudah untuk memasarkan barang mereka, manakala bagi pembeli,
mudah pula untuk mendapatkan keperluan harian. Yang seterusnya, yang keempat, menjadi sumber pendapatan yang berkat dan menguntungkan kerana berniaga merupakan 9/10 daripada sumber rezeki. Yang kelima, meningkatkan martabat ekonomi umat Islam. Umat Islam akan dipandang tinggi oleh orang lain kerana berjaya menguasai ekonomi sejagat, dan kita tidak akan diperlekehkan dan dipandang hina oleh musuh-musuh Islam. Berapa jalan ni mati Allah SWT? Faham tidak apa yang kita belajar hari ini? Mudah-mudahan saya harapkan semua pelajar faham dan dapat menguasai apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang seterusnya, kita beralih pada isi yang seterusnya. Ciri-ciri perniagaan yang berjaya ialah, yang pertama, menunaikan zakat perniagaan. Mengeluarkan zakat bila sudah cukup haul dan nisab. Zakat wajib dikeluarkan bagi membersihkan hak orang lain yang ada pada harta kita. Yang kedua, bersifat jujur dan amanah ketika berniaga, iaitu tidak menipu pelanggan seperti mencampurkan barang baru dengan barang lama atau menipu timbangan. Yang ketiga, berusaha gigih dalam berniaga tanpa mengira penat, lelah ataupun jemu untuk berjaya. Mencontohi peniaga-peniaga lain yang telah berjaya sebagai sumber inspirasi kita ataupun sebagai motivasi untuk menjadikan kita ini lebih berjaya. Yang keempat, berilmu pengetahuan bagi menguasai silok-belok perniagaan. Yang kelima, mengutamakan kebajikan di samping keuntungan seperti melebihkan timbangan ataupun bersedekah. Yang keenam, mempunyai perancangan teliti dan rapi dalam menjalankan perniagaan untuk mengelakkan kerugian. Murid-murid yang dirahmati Allah, seorang usahawan yang berjaya perlu memiliki ciri-ciri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Daripada ayat Al-Quran ini, murid-murid, antara ciri usahawan yang berjaya ialah, yang pertamanya, kita perlu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, kita perlu menunaikan kewajipan dan perintah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Manakala yang ketiga, kita perlu membantu orang yang kurang bernasib baik dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Seterusnya yang keempat, kita perlu bermuhasabah dan mengingati hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bapa pelajar, kita beralih pula kepada pengajaran hadis. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah bekerja kerana bekerja merupakan tuntutan agama dan keperluan manusia untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaklah berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, umat Islam perlu menguasai bidang perniagaan kerana ia boleh meningkatkan taraf ekonomi umat Islam. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa berdedikasi dalam pekerjaan kerana ianya merupakan pemangkin pertumbuhan ekonomi. Baiklah murid-murid, saya yakin semua murid dapat mengingati semua isi penting dalam pelajaran kita sebentar tadi. Mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Baiklah, kita cuba menjawab soalan subjektif. Soalan yang pertama, apakah pekerjaan Nabi Daud dan Nabi Nuh alaihissalam? Jawapan yang betul bagi soalan di atas ialah, pekerjaan Nabi Daud
adalah sebagai tukang besi, manakala Nabi Nuh adalah sebagai tukang kayu dan arkitek. Soalan yang kedua, apakah hukum seorang lelaki bekerja mencari nafkah? Jawapan bagi soalan di atas, hukumnya adalah wajib kerana mencari nafkah merupakan tanggungjawab suami atau bapa untuk menyara keluarganya. Soalan yang ketiga, apakah pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW waktu remaja ketika beliau tinggal bersama dengan Abu Talib? Jawapan bagi soalan di atas, pekerjaan yang dilakukan Rasulullah sewaktu baginda tinggal bersama dengan Abu Talib ialah sebagai pengembala kambing. Pelajar yang dirahmati Allah, baiklah, sebagai seorang pelajar Muslim, kita hendaklah bekerja kerana bekerja merupakan tuntutan agama dan keperluan manusia untuk mendapatkan rezeki daripada Allah SWT. Apabila dewasa nanti, kita perlu milih pekerjaan yang diredai oleh Allah. Mulai hari ini, marilah kita menjadi seorang pelajar yang rajin membantu ibu bapa kita, Pak Fajar. Dan ikhlaskanlah niat kita ketika membantu mereka. Semoga dengan kepenatan kita bekerja membantu mereka, ia dapat mengisapkan diri kita bahawa betapa susahnya ibu bapa kita mencari wang saban hari bagi membiayai persekolahan kita. Pelajar-pelajar, menarik tidak apa yang kita pelajar hari ini? Jangan lupa teruskan pembelajaran buku teks anda. Selamat mengulang kaji. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.